الله وبركاته سبحان الذي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افرح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu taala wa nafa nabihi wa bi'ulumihi wa amada nabiy sarrihi wa adala nabiy barakatihi amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha ghafur yang mana senantiasa kita semua dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Provinsi Jawa Barat Masjid Al Jabat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya kangjeng nabi para sahabatnya kangjeng nabi para tabi tabiin dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya amin ya rabbal alamin alhamdulillah saat sekarang yang saya hormati bapak jk agak kebetulan hadir di masjid al dan semua rengengan atau jajaran DMI mudah-mudahan kita semua terberkahi oleh para alim ulama para asatid, asatid asatidah dan mudah-mudahan ya gitu kita semua termasuk orang-orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan orang-orang yang soleh amin ya rabbal alamin Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dikatakan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wa ahsan fa innal hasada ya'kulul ahsana kama ta'kuluna naru. Ha'tum di dalam hadis tersebut yang direwayatkan oleh Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Hindarilah sifat hasad karena sesungguhnya sifat hasud itu merusak amal kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama sebagaimana yang telah diterangkan akan hilangnya karena sifat hasud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hasadu yuziluddin." Sifat hasud itu dapat menghilangkan agama. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang hasud karena saking bahaya bahayanya sifat hasud tidak akan terasa oleh diri sendiri karena di dalam hatinya di dalam kalbunya yang harus bisa menata di dalam kalbu tersebut karena mempunyai yaitu beberapa faktor yang pertama di antaranya yaitu mempunyai akal akal tobi'i akal gorizi, akal ruhani. Akal tobi dan akal gorizi dan akal ruhani tersebut kalau kita tidak memahaminya maka kita tidak akan paham terhadap diri sendiri. Jangankan kita akan mengetahui kepada Allahnya karena kita tidak mampu, mampu memahami terhadap diri kita sendiri. Sifatnya itu tersebut diantaranya akalnya akal tobi maka cenderung akan mempunyai sifat kehewanan. Apabila mempunyai akal akalnya itu akal gorizi, maka dia akan mengetahui sifat kemanusiaan dan akan mengetahui terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah terhadap ruhani yang menjadikan keimanan yang kuat di dalam hatinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah sebagaimana tadi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW hindarilah sifat hasud karena yaitu sesungguhnya sifat hasud itu yaitu merusakkan amal kebajikannya tersebut. Sebagaimana lagi telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Anibani Umar wa Anas radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittatu sittatu قبل الحساب بطسلي قيل يا رسول الله من هم قال الامار بالجور والاعراب بالعصام، العصاميه والدعاق بكر وتخبار بالخيام وعلى بالجح بالجهل والعلماء بالحساد Rawahu Abu Mansur Ad-Dailami Sebagaimana telah dikatakan dari Ibnu Umar dan Anas bahwasannya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada enam golongan yang akan masuk neraka sebelum dihisab disebabkan enam hal di antaranya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah mereka itu Rasulullah SAW menjawab yang pertama para pejabat para pejabat sebab yaitu penyelewengannya maka jelas di sini dikatakan yang pertama adalah yaitu yang berbahaya itu diantaranya satu adalah yaitu para pejabat yang menyeleweng apabila para pejabat yang menyeleweng itu adalah yang sifat-sifat asur yang akan menjadikan golongan tersebut masuk neraka sebelum dihisab, dipertanggungjawabkan, yaitu ke pemerintahnya itu sendiri. Maka enam hal tersebut, maka kita harus pahami, dan yaitu telusuri oleh kita semua harus memahami hal-hal tersebut. Yang kedua, yaitu bangsa Arab, sebab yaitu menyelewengkannya. Yaitu bangsa Arab sebab yaitu penantikannya. Yang ketiga adalah orang yang berkedudukan sebab yaitu kesombongannya. Yang keempat yaitu pedagang atau pengusaha sebab yaitu kianatnya. Yang kelima orang kampung atau orang awam sebab yaitu kebodohannya. Yang keenam yang terakhir adalah ulama sebab sifat hasudnya. Rawahu yaitu Abu Mashhur Ad-Dailami. Pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelaslah kita harus memahami tadi, yaitu tadi yang disebut asud tersebut, yaitu penyelewengan-penyelewengan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak amanah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tadi diantaranya tadi, para pejabat sebab yaitu penyelewengannya, itu hati-hati, kalau misalkan kita menjadi pejabat apabila kita yaitu menyelewengkan amanah-amanah dari rakyatnya itu sendiri. Yang tadi yang kedua bangsa Arab sebab yaitu panatiknya. Penatik bangsa Arab merasa dirinya yaitu lebih yaitu Arab yang lebih yaitu suci. Merasa dia itu adalah yaitu dekat dengan nabinya akan timbul kesombongannya terhadap dirinya yang merasa dirinya adalah menjadi seorang orang Arab. Yang ketiga yaitu orang yang berkedudukan sebab yaitu kesombongannya. Jadi sudah mempunyai kedudukan yang tinggi maka dia akan timbul kesombongan. Yang keempat tadi yaitu pedagang atau pengusaha sebab khianatnya terhadap yaitu usahanya itu sendiri. Yang tadi yang kelima yaitu orang kampung atau orang awam sebab kebodohannya tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengetahui terhadap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia adalah orang yang hasud. Yang keenam tadi adalah ulama sebab sifat hasudnya, maka hasudnya para ulama bukan menghantarkan yaitu kepada jalan Allah. Malah yaitu diantaranya menjadi ulama yang memanfaatkan terhadap jamaahnya untuk mengeruk kekayaan dirinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah sebagaimana ini yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Ini merupakan peringatan bagi semua yaitu yang telah dikatakan oleh Rasulullah yang enam faktor tersebut. Sebagaimana lagi telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا ولا تدبروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلمين ان يعجور أخوه أخوه فوق ثلاثة الايام Rawahu Muslim wa Tirmizi. Dari Anas An radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau sekalian saling memutuskan hubungan family dan yaitu jangan saling membelakangi atau yaitu tidak rukun dan janganlah saling membenci dan janganlah saling menghasut dan jadilah engkau sekalian wahai hamba-hamba Allah bagaikan saudara dan tidak halal bagi orang muslim tidak menyapa saudaranya di atas tiga hari pada hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jelaslah kita sebagai umat yang beragama maka harus mempunyai sifat kemanusiaan Janganlah saling menghasut, janganlah saling mencaci, janganlah saling bercerai-berai, janganlah saling bermusuhan, janganlah saling menghina dan janganlah saling mencaci dan sebagainya. Karena itu adalah bukanlah sifat manusia. Kalau benar-benar dia mempunyai akal gerizinya, dia tidak akan mempunyai sifat hayawan. Maka tidak akan rakus, tidak akan yaitu yaitu bersifat-sifat yaitu kehewanan. Para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka jelaslah yaitu karunia Allah harta kemudian diter yaitu ditasarukan... sampai habis untuk membela agama Allah yang benar-benar laki-laki yang diberi karunia Allah Subhanahu wa taala yaitu hikmah atau ilmu kemudian ia menghukumi dengan hikmah tersebut dan mengajarkannya Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakar bin Abdillah berkata ada orang lelaki bernasehat setiap hari ia datang kepada seorang raja berdiri ia di sampingnya seraya menyampaikan yaitu nasihatnya Berbuatlah baik kepada orang yang berbuat baik sebab kebaikannya karena orang yang berbuat jahat itu kejahatannya akan menimpa diri sendiri. Kemudian ada orang yang yaitu seorang yang asud menginginkan jabatannya. Lalu ia melapor pada sang raja. Seraya berkata, "Sungguh orang yang selalu berdiri di sampingmu sambil menyampaikan nasihatnya itu mengatakan bahwa Tuan Raja benci bau mulutnya. Sang Raja berkata kepadanya, bagaimana aku mendapat membenarkan laporan yaitu itu laporanmu? Nah, si Hasud berkata, engkau undang. Di antaranya yaitu kepadamu setelah dekat ia pasti menutup menutupkan tangannya pada hidungnya agar tidak mencium bau mulutnya yang benci akan yaitu sang raja berkata pulanglah aku tunggu sampai besok para dirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka seketika si pen, yaitu si penasehat akan mendatang kepada yaitu kepada sang raja. Tiba-tiba dipanggil oleh si Hasud ke rumahnya dan diberi makanan yang ada bawang mentah. Sesuai makma yaitu mak sesuai makan. Penasehat langsung mendatangi sang raja dan berdiri menyampaikan nasihatnya seperti bisa kemudian sang raja berkata kepadanya mendekat mendekatlah kepadaku sedek, yaitu sedekat mungkin lalu penasehat itu menuruti perkataan raja memberi melatakan tangan pada mulutnya karena takut sang raja mencium bau bawang mentah tersebut mengetahui kejadian demikian raja mengumumkan dalam artinya ternyata orang yang lapar kemarin benar. Kemudian sang raja menulis sebuah surat dengan tangannya sendiri. Lalu ia serahkan kepada sehat agar disampaikan kepada salah satu dari pejabat-pejabatnya. Kebiasaan sang raja setiap menulis dengan tangannya sendiri itu seperti memberikan hadiah yang besar. Datang membawa suratku kepadamu agar engkau yaitu sembelih dan engkau kuliti. Kulitinya engkau isi dengan jarami dan yaitu kirimkan kepadaku setelah menerima surat dari sang raja Penasihat tersebut kemudian keluar dan tiba-tiba ia bertemu dengan orang yang hasud. Si hasud bertanya, surat apa itu? Penasihat menjawab, tulisan sang raja, beliau memberi hadiah yang besar kepadaku. Lalu si hasud berkata, berikan surat itu kepadaku. Penasihat menjawab, ya ambillah surat ini untukmu. Setelah menerima surat itu, Si Hasud langsung pergi untuk menemui salah satu pejabat yang telah disebutkan tadi. Setelah menerima surat si pejabat tersebut berkata, "Dalam suratmu ini ada yaitu perintah dari sang raja agar aku menyembelimu dan mengulitimu." Mendengar berita itu, si Hasud terkejut dan memba yaitu mem membantahnya. Surat itu bukan untukku. Takutlah engkau kepada Allah tentang urusanku ini. Biarkan aku menanyakan hal ini kepada sang raja. Namun, pejabat itu tidak menghiraukan perkataannya. Ia hanya menjawab, "Surat raja tidak perlu dipertanyakan isinya." Kemudian, si pejabat itu langsung menyembeli dan mengulitinya serta mengi, yaitu mengisinya dengan yaitu jerami dan yaitu mengirimkan kepada sang raja pada esok harinya penasehat datang lagi pada sang raja dan memberikan yaitu nasihatnya seperti biasa sang raja merasa heran dan bertanya bagaimana yaitu ceritanya suratku kemarin penasehat itu menjawab ketika aku keluar kemarin aku bertemu dengan si Pulan. Ia meminta surat itu dan aku pun memberikannya. Sang Raja berkata, orang itu melapor kepadaku bahwasanya engkau mengatakan mulutku berbau bacin. Penasehat menjawab, wahai aku tidak pernah mengatakan itu kepadanya. Lalu sang raja balik bertanya, yaitu lantas kenapa engkau meletakkan tanganmu di mulutku penasihat menjawab karena si Pulan memberi makanan kepadaku yang ada bawang yaitu mentahnya dan aku takut tuan raja mencium bau yang tidak sedap sang raja berkata tanya yaitu apa engkau nasihatkan selama ini berbuk yaitu terbukti benar orang yang berbuat jahat maka kejahatannya akan menimpa diri sendiri sang raja menambah perkataannya teruskan jabatanmu sebagai penasehatku para dirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ambillah hikmah tersebut seorang sang raja tersebut yaitu yang telah meng, yaitu salah untuk menghakimi atau menghukum kepada orang yang tadi, yaitu adalah orang yang tidak punya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hatilah kita semua. Selagi yaitu kita diberikan sehat oleh Allah, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka kita harus bisa mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita bermanfaat untuk yaitu menjalankan sebagai makhluk Allah yaitu yang senantiasa kita berusaha walaupun banyak dosa tapi selalu kita selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberikan ya atau mendapatkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan yaitu kepada kita semuanya magfirahnya Allah pengampunan Allah dan akhir kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. kalam Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.